Suami kepada penyanyi Adira iaitu Datuk Seri Adnan atau Datuk Red bukan sahaja bakal kehilangan isteri keduanya tetapi juga isteri pertamanya iaitu Datin Seri Sharifah Nor Syafiqah Hasim atau lebih dikenali sebagai Datin Red. Ini bukan dugaan saya sebenarnya ni. Ini sebenarnya balasan kepada saya lah kan. Kadang-kadang kita ni jadi suami ni sebenarnya jadi macam ibarat lilin. Tapi saya ni macam duri pula kan. Jadi itulah. Susah juga kan. Tapi saya cubalah. Cuba mempertahankan dua-duanya. Cubalah segala-galanya. Cuma demi-demi pada Allah dengan demi anak-anak itu je. Tak ada macam ada pakatan ke apa. Tak ada. Cuma kebetulan dan masing-masing hak sendiri lah kan. Macam yang ni semua permohonan masing-masing pada isteri yang memohon. Jadi saya cubalah pertahankan. Dan lepas ni lagi pergi kat Kuala Selangor pula eh. Berapa bulan? Saya busy lah tu untuk sana pula nanti. Macam mana keadaan Dato' Lek sendirilah bila dua-dua isteri memfailkan perceraian kan? Itulah. Bila tengok macam ni kuat juga tu kan? Gelak-gelak pun. Tapi sebenarnya dia semua dalaman kan. Lelaki ni kesenangan dia, dia punya lemah dia tu tak nampak. Bila bayangkan tiba-tiba ada dua tiba-tiba boleh hilang sekelip mata kan. Tapi itulah bila kekenangan. Taklah kan aku becik perempuan lain ni tu ni. Zaman dulu boleh. Tapi sekarang dia tak ada lah. Yang lebih lagi dah anak dah banyak dah kan. Dan umur kena meningkat. Jadi saya cuma pertahankan apa yang ada je lah. Adnan ditemui sebaik sahaja selesai prosiding hasil keputusan laporan jawatan kuasa pendamai JKP di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat Rawang pada Selasa. Bagaimanapun proses tersebut gagal menemui jalan penyelesaian dan mahkamah melanjutkan kepada proses hakam yang akan berlangsung pada 24 April depan. Peguam mewakili Datuk Red iaitu Muhammad Akmal Azman memaklumkan anak guamnya turut berdepan dengan permohonan perceraian yang difailkan Datin Red di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Selangor pada 18 Mac. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.